Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Nah, Mams, ini aku habis belanja mingguan ya. Ini aku tata dulu ya buat thumbnail. Belanjanya cuma dikit sih, Mams. Soalnya masih ada beberapa bahan sisa belanjaan minggu lalu. Kalau aku belanjanya itu belanja mingguan. Soalnya kalau sekalian belanja kayak bulanan, belanja banyak gitu, anak-anak pada habisin, cemilannya cepat habis, malah jadinya boros. Jadi kalau aku sih belanja mingguan aja. Kalau Mams di rumah gimana? Komen di bawah ya. Oh ya Mams, maaf ya kalau aku masih rada-rada canggung. Soalnya ini vlog pertamaku. Jadinya masih canggung deh. Nah, ini sudah kelar ya. Buat thumbnail. Ya, Mams, ini hari berikutnya. Aku lanjutin ngevlognya keesokan paginya ini. Karena semalam itu sudah agak larut. Jadi, lanjutin beres-beres belanjanya pagi hari deh. Mumpung anak-anak belum bangun. Habis beresin mie instan dan snacknya anak-anak, ini kita mulai refill bumbu dan kopi, teh dan minyak goreng. Pertama ini kopi dulu. Yang minum kopi di rumah itu cuman aku sih. Suami jarang minum kopi, sukanya minum yang manis, yang soda, sirup kayak gitu.
Nah, mams ini buat jar-jar yang kecil itu aku pakai sendoknya, sendok yang buat puding yang kecil-kecil itu ya, mams. Aku pakai yang warna bening biar lebih estetik aja. Nah, ini sudah selesai ketumbarnya, lanjut kita isi mayonnaise. Beli mayonnaise-nya tidak terlalu besar, soalnya dalam seminggu itu pasti habis yang ukuran segitu, mams. Ya, terus lanjut kita isi kecap manis dikit-dikit ya. Kalau aku biasanya beli yang refill itu, kalau yang ada isi misalnya 25% lebih hemat di kemasannya itu, aku beli yang ukuran kecilnya karena lebih hemat biasanya dari. Ini sudah selesai semua ya, mams. Saatnya ditata di rak dan di meja bumbu. Ya, akhirnya selesai ya, mams. Ini aku videoin detail-detailnya. Nah, kalau misalnya mams suka, bisa komen atau di like ya. Share juga ke teman-teman. Semoga jadi inspirasi. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.